Bang Ali pernah bilang bahwa para pejuang bangsa seperti Bung Karno sering menegaskan pentingnya karakter building, nation building. Apa itu karakter bangsa? Karena Pancasila aturan pendukungmu, patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya, setiap orang Indonesia sudah selayaknya mendukung nilai-nilai yang terkandung di setiap sila dari Pancasila. Dengan cara menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, kalau dilihat dari lirik ini, seorang patriot adalah seorang yang siap berkorban demi meraih, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Ibarat seorang atlet yang rela berlatih siang dan malam demi mengharumkan nama bangsa. Atau seperti masyarakat di desa yang masih menjunjung tinggi semangat gotong royong untuk membangun desanya. Mereka bekerja keras tanpa sibuk mempersoalkan imbalan, fasilitas, apalagi minta kenaikan gaji. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Keadilan menjadi dasar untuk mencapai tujuan masyarakat yang makmur dan sentosa. Adil adalah satu kondisi yang proporsional. Tidak ada yang hidup bergelimang harta dan pamer kekayaan, tidak ada yang sangat miskin dan menderita busung lapar. Intinya, tidak ada ketimpangan dalam hal apapun. Ketika keadilan telah dicapai, maka tercapailah kemakmuran. Yaitu suatu kondisi masyarakat yang bisa merasakan kecukupan secara bersama, tanpa ada ketimpangan satu sama lainnya. Kemakmuran tidak sama dengan kekayaan, karena kekayaan lebih bersifat individualistik, sedangkan kemakmuran sifatnya kolektif. Dan akhirnya ketika keadilan dan kemakmuran telah tercapai, niscaya masyarakat yang sentosa akan terwujud. Kesentosaan pada dasarnya adalah kondisi peace of mind, di mana tidak ada lagi kekhawatiran yang dirasakan oleh setiap orang untuk hidup di bumi Indonesia. Kepribadian bangsa yang seperti inilah yang diidamkan oleh para pendiri bangsa. Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Ayo kita wujudkan. Pribadi bangsaku.